rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja melakukan kunjungan kenegaraan, saya ulangi, kunjungan kenegaraan ke Persatuan Emirat Arab atau PEA. Selama melakukan kunjungan, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden PEA yang mulia Muhammad bin Zayed atau dikenal dengan sebutan MPZ di Istana Al-Watan Abu Dhabi. Pertemuan dilakukan dalam bentuk plenary di mana masing-masing presiden didampingi sejumlah menteri. Dari pihak Indonesia yang mendampingi Bapak Presiden adalah Menko Marves, Men Sesnek, Menlu, Men PUPR, dan Men Pertemuan plenary kemudian dilanjutkan dalam bentuk tet a atau pertemuan terbatas di mana Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Marves dan Menteri Luar Negeri. Rekan-rekan, sebagaimana diketahui, PEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan kedua negara berkembang dengan cepat. Dari sisi perdagangan misalnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52 persen dan di tahun 2023 mencapai 3,282 miliar US dollar. Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Tahun 2023 Indonesia mencatatkan surplus sebesar 0,29 miliar US dollar. Dari sisi investasi terjadi peningkatan juga yang signifikan. Capaian hubungan dalam 10 tahun terakhir ini mendapat perhatian Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral. Hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintah ke depan untuk terus memperkuat kerjasama antara kedua negara. Rekan-rekan, dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi antara lain menyampaikan, pertama, Indonesia dan PEA telah memiliki kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang sudah mulai berlaku September 2023. PEA merupakan negara PEA merupakan negara pertama di Timur Tengah di mana Indonesia memiliki CEPA dan guna mendukung kegiatan ekonomi termasuk perdagangan, telah ditandatangani pula kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral PEA terkait sistem pembayaran. Di dalam pertemuan, Presiden juga menyambut baik kerjasama di bidang industri strategis, antara lain kerjasama pembangunan kapal landing platform dock atau LPD untuk angkatan laut PEA yang dilakukan oleh PT PAL dengan Tawazun. Isu kedua yang disampaikan Presiden dalam pertemuan bilateral pleno terkait dengan kerjasama investasi. Investasi PEA ke Indonesia semakin kuat dan salah satunya yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan IKN dan hilirisasi industri. Dan khusus untuk isu ini secara lebih detail dibahas dalam pertemuan tet a atau pertemuan terbatas. Isu ketiga yang disampaikan dalam pertemuan plenary adalah terkait dengan kerjasama iklim dan energi bersih. Presiden menyampaikan apresiasi. Dukungan investasi UAE antara lain dalam pengembangan PLTS terapung di Cirata, yang akan dikembangkan hingga 500 MW. Presiden juga menyambut baik groundbreaking mangrove research center di Bali dan kerjasama PLTN antara BRIN dan ANAC. Isu keempat terkait kerjasama sosial budaya, presiden menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada NU dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam. Dan sebagai penutup di pertemuan bilateral pleno, Bapak Presiden mengundang presiden MBZ untuk berkunjung ke Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain pertemuan bilateral dalam... Tentuk Pleno, tadi saya sampaikan bahwa Presiden juga melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden MBZ dalam bentuk terbatas tet atet Fokus pembicaraan adalah masalah kerjasama investasi. Dan beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan antara lain, pertama rencana kerjasama pembangunan Financial Center di IKN. Rencana kerjasama ini diwadahi dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center atau DIFC, dan setelah penandatanganan MOU ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerjasama. Isu kedua, kerjasama pengembangan industri bahan baku nikel, sebagaimana teman-teman ketahui, Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel, terutama baterai dan EV. Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak PEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir, sama dengan ke ke kerjasama untuk IKN, untuk Financial Center. Pembahasan mengenai kerjasama EV ini akan diikuti dengan uh, pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara.